dong. Hah? Allah Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد مسلمين dan مسلمات رحمكم الله. Kita sambung pada malam ini
dengan kita mula melihat akan bahtera Nabi Nuh alaihi salam dan perkara-perkara yang berhubung dengannya. Maksud saya di sudut perintah pembinaannya, bahan-bahan asas pembinaannya. Kemudian kita akan melihat kawasan tempat yang sebenar-benarnya yang disebut Allah di dalam Al-Quran. Dan saya akan bawakan kepada muslimin muslimat pandangan-pandangan cendekiawan Islam dalam menyanggahi hujah orang-orang barat, kerana ada di antara hujah-hujah mereka yang tidak tepat, malahan menyimpang jauh daripada Al-Quran. Dan pandangan-pandangan yang kita bentangkan adalah melalui proses pengkajian mereka, dengan mereka bertemu dengan beberapa perkara yang membenarkan Al-Quran. Cuma gambar dia saya tak bawa lah, saya ada gambar dia hasil kajian itu. Tak ada sempat saya bawa, tapi akan kita beritahu bagaimana benarnya Al-Quran. Subhanallah, yang tidak boleh ditolak oleh manusia. Dan bagaimana berlaku percanggahan antara orang-orang Eropah dan Al-Quran di dalam mereka describe, menceritakan tentang Nabi Nuh dan bahteranya. Dan kemudian insya Allah, mungkin lepas hari raya lah, insya Allah tak sempat, kita nak habis bulan depan dah puasa. Alhamdulillah kita boleh terawih, alhamdulillah, syukur pada Allah. Kira Imam Quraisy boleh letak jawatan lah. Kan, diilah fi Quraisy tiap-tiap malam duk baca tahun lepas. Suamiku Quraisy boleh letak jawatan lah tahun ni. Kan, boleh pergi masjid dah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Baik, mungkin lepas raya kita akan mula membahaskan episod banjir itu. Betapa kufurnya anak yang bernama Kanaan, betapa Allah memisahkan hak dan batil, dan perkara yang berlaku selepas surutnya banjir besar itu. Dan kita akan bawa pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berhubung dengan bahtera Nabi Nuh, yang sampai ke manakah, kawasan manakah dia sampai, insyaAllah hatu lepas raya. Malam ni saya nak tumpu fasa kedua. Setelah saya bahaskan secara umum pada bulan yang telah lalu akan laut dan bahtera, dan malam ni saya akan mula memperincikan lagi hujah-hujah kita. Kita nak nampak lagi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut fil fulkil mashhud. Kenapa Allah sebut dengan fulk?
Itu saya akan ulas. Dan kenapa tak betulnya istilah the Noah Ark? Di mana datang kalimah ark itu, ark itu? InsyaAllah sekejap lagi. Jangan betulkan TV anda. Stay tuned. InsyaAllah. Muslimin dan muslimat sekalian. Pertama sekali, saya nak baca dulu apa yang disebut Allah pada ayat 13 daripada suratul Qamar. Dan nanti saya akan kuatkan lagi hujah dengan ayat daripada suratul Mukminun. Yang itu kemudian. Saya nak baca dulu surah Al-Qamar ayat 13. Allah berfirman, wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Sadaqallahul azim. Allah kata, wa hamalnahu, hamalna makna angkut, tanggung, bawa. Hamalna na tu dhamir nahnu, kami, Allah. Wa hamalnahu, hu siapa? Nabi Nuh. Maknanya cukup dengan menyebut Nabi Nuh, makna bukan Nabi Nuh seorang. Itu dia panggil majas mursal. Dalam kaedah balaghah kita panggil majas mursal. Disebutnya Nabi Nuh seorang, tetapi mafhumnya orang-orang beriman keseluruhannya. Apa hal pula Nabi Nuh naik kapal seorang-seorang? Ni bukan cruising ship, ni bukan kapal melancung. Ha, tu kena faham. Hamalnahu, hu makna Nabi Nuh, dan mewakili seluruh orang beriman jumlah 70 orang. Maka sebutnya Nabi Nuh, mafhumnya jamak seluruhnya. Tu dia panggil majas mursal. Baik. Balik ayat 13 Al-Qamar. Wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Kami angkut dia, kami bawa dia di atas kapal. Sekejap lagi saya baca surah Al-Mu'minun dan kita mula tengok perbezaan antara Quran dan Bible. Perbezaan antara Al-Fulk dengan Ark. Kita jelas nampak benarnya Al-Quran. Baik. Allah kata, kapal yang Nabi Nuh bin Nuh ni terdiri daripada dua unsur. Ni mukadimah dulu. Pertama kata Allah, Al-Wahin, jamak daripada luah. Ma makna luah? Papan. Al-Wah, papan-papan. Papan, makna papan datang daripada kayu. Kayu mai pada mana? Pokok. Pokok tu nak buat ke mana? Tanam dulu. Tu yang macam-macam riwayat. Ada yang ditanam, ada yang sebut lama Nabi Nuh tanam 300 tahun, macam-macam. Dan tidak mustahil sebab umur Nabi Nuh 900 lebih, 950 tahun. So apa yang risaunya, apa yang peliknya? 950 tahun. Dia jadi rasul, umur dia yang ke 450 tahun. Fikir sat. Fikir sekejap. Dia jadi rasul, birthday dia yang ke 450 tahun.
Oh, yang ni tak terai sinar lah. Kan? Bankrupt kerajaan. 450 tahun, you don't mention about air sinar. Bankrupt. Tak ada dia pasal. 450 tahun umur, jadi rasul. Hidup lama mana? 950 illa khamsina, kecuali 50. 1000 tolak 50 dalam suratul Ankabut. Alfasanatin illa khamsina ama, adalah usia Nuh. Nuh hidup, kata Allah, alfasanah, 1000 tahun. Illa, kecuali, khamsin, 50. Makna 1000 tolak 50. Simple mathematics. 950. Ni bukan admit nak pening kepala. 450 jadi rasul. Makna berjuang berapa lama? 500 tahun. Tu tanam pokok 300 tahun. Apa nak irannya? Ha, begitu. Baik. Cuma macam-macam lah. Ada kata pokok tu pokok koka. Tu yang jual kayu koka. Wallahu alam, tu saya tak pasti. Yang tu saya tak pasti bab tu. Baik. Nak sebutnya pokok. Kemudian ambil kayu. Kayu tu alwahin. Allah kata papan-papan. Makna apa? Potong. Entah bayang tak ilmu kejuruteraan Nabi Nuh? Entah, jangan bayang sengket. Tuan-tuan kena bayang high quality of naval engineering. Tuan-tuan kena bayang yang itu. Satu bentuk high quality, satu bentuk mutu yang terlalu tinggi pada kejuruteraan laut. Sehingga saya baca dalam satu tulisan seorang IR, profesor universiti, saya lupa, tapi saya baca, orang Melayu. Dia kata apa? Papan-papan tu, ayat 13 tadi, alwahin wadusur. Allah kata Nabi Nuh papan, papan-papan dan dusur. Dusur apa? Paku. Paku. Quran sebut ya, papan dan paku. Makna paku dah ada. Zaman Nabi Nuh paku dah ada. Ha, tuan bayang. Mana kata Nabi tak ada pisau cukok lah apa kepala otak dia? Kan Nabi simpan janggut panjang, pisau cukok tak ada, apa benda merepek? Tuan-tuan muslimin muslimat, saya baca tulisan IR, dia bahagian engineering. Dia kata dalam kajian dia, Nabi Nuh alaihi salam menggunakan sejenis gam. Gam yang dipanggil tir, T-I-R, T-I-R, wallahu alam, itu yang dia tulis. Gam itu diguna oleh Nabi Nuh untuk ikat di samping ada paku. Maka gam, papan tu digam dengan menggunakan gam, saya kata tir lah, T-I-R. Wallahu alam bagaimana rupa, tapi itulah kajian tim dia. Dan bagaimana digunakan paku. Maknanya Nabi Nuh buat penuh disiplin ilmu naval engineering. Kata profesor tu bahawa sesungguhnya gam itu mampu menahan air daripada masuk ke dalam kapal. Nampak? Bukan membuat suka hati. Lagi kita baca surah Al-Mu'minun. Kejap lagi. Saya nak habis dulu yang ini. Baik. Kata profesor itu, lama mana Nabi Nuh buat kapal? Lama mana? Kata profesor ni, selama 45 tahun baru siap. Entah, orang buat kapal, project team 5 tahun di Glasgow, Scotland, di overseas, buat kapal apa semua, petu paling tinggi 5 tahun. Siap dah kapal.
dengan komponen peralatan, dengan radar, radio set, enjin apa semua siap, ready untuk belayar dan dibeli oleh, diambil oleh negara yang membeli. Kapal Nabi Nuh kata profesor ni 45 tahun baru siap. Tuan-tuan bayang, dalam masa 45 tahun dok kena maki tu. Kena ejek, kena cemuh, Nuh gila, buat kapal atas darat, orang gila. Depa tahu kapal kat laut, depa tahu. Ni apa gila, hujan dah lah payah hang buat kapal. Nuh sabar 45 tahun menanggung sabar. Allahu akbar, itu yang pertama. Baik. Yang kedua, berapa ataupun kita ambil secara mudah, panjang, lebar dan berapa tingkat. Maka panjang kapal Nabi Nuh adalah 70 meter. Ini saya catat daripada cendekiawan-cendekiawan Islam. Kapal tu panjang dia 70 meter. 1 meter 3 kaki, 70, 210 kaki. Panjang. Lebar 30 meter 90 kaki. Lebar 90 meter, panjang 7. Lebar 30 meter, panjang 70 meter. Baik. Kapal ini adalah kapal 3 tingkat. Dan 3 tingkat ini ketinggian tingkatan dia 10 meter, 30 kaki. Tuan bayang ya, besar mana. Jadi kita tengok Bible dan Quran. Apakah benar the Noah Ark? Apakah benar Ark itu? Dan nanti saya akan bawa tuan-tuan mengembara ke Perancis untuk melihat satu bandar namanya Marseille. Siapa yang gila bola, dia tahulah tim Marseille. Ha, ada Lyon, ada Marseille. Perancis punya league ni kita tak berapa minat. Kita minat English Premier League, EPL. Taklah minat gila-gila, sekadar tengok je lah. Buka YouTube, tengok latest news. Tak ada lah pergi mengadap sampai subuh ke tujuh. Tu gila babi. Tak ada tengok biasa lah. Tengok-tengok laporan gitu aja. Ah, Marseille tu kita nak kait dengan satu ayat dalam Quran. Ada yang kata Marseille tu apa? Diambil daripada Quran. Sekejap lagi. Kita nak sebut dulu secara ringkas, 70 meter panjang, 30 meter lebar dan 3 tingkat, 3 deck, 10 meter tinggi. Baik, di sana ada apa yang dipanggil dek untuk binatang-binatang. Dan binatang-binatang ni diberi kepada dua bahagian. Pertama, largest animal dek. Binatang-binatang besar. Sekejap lagi kita baca suratul mu'minun, kita akan tengok ayat tu. Yang kedua, small animal deck. Binatang kecil. Binatang besar, binatang kecil. Dua. Kemudian dia ada apa yang disebut sebagai, pertama, anchor. Sau. Sekejap lagi saya nak sebut kenapa sebuah bandar di Turki dipanggil Ankara. Nah, dia tempat dia bukit judi di Turki. Jadi kita baca ya, kenapa dipanggil bandar itu Ankara. Kalau Melayu Ankara, ha, itu tak betul. Ankara penjenayah itu. Ankara ni Ankara, bukan Ankara. Ankara dia balik ke perangai hudo jahat.
angkara si penjenayah. Ni angkara. Kenapa disebut angkara? Mana datang bahasa angkara ni? Dan apa kaitan dia? Sekejap lagi. Saya hurai nanti. InsyaAllah. Kita nak tengok asas dulu. Apa dia? Dia pertama, dia ada anchor. Dan saya tak bawa malam ni gambar dia. Gambar seorang lelaki sedang memegang sau. Anchor ialah sau. Kapal Nabi Nuh ada sau. Besar tuan-tuan. Sau dia. Besar. Lubang tengah-tengah. Empat segi. Eh, sau daripada apa? Daripada plastik ke? Macam bayang sekejap. Engineering zaman Nabi Nuh. Sauh daripada plastik kan mampu kapal nak floating. Sauh mesti besi. Jangan kata paku. Nabi Nuh bina siap sauh. Allahu Akbar. Itu yang saya nak sebut kejap lagi. Ankara tu kejap lagi. Bandar di Turki tu. Saya ada gambar dia, seorang lelaki yang menjumpai di kawasan itu sauh yang banyak, betul rabur sauh. Mereka jumpa dengan alat yang mereka boleh track, mereka gali-gali, jumpa tertanam di dalam tanah. Allahu Akbar, Subhanallah. Lalu mereka angkat ramai-ramai, mereka bergambar. Besarnya sauh. Ni asah dulu. Kemudian ada apa yang dipanggil balas tank, tangki balas, BALLAST, balas, bukan balai harta orang, bukan balai rokok. Balas tank. Apa dia balas tank? Balas tank ialah satu ruang yang kosong di dalam sebuah kapal, di mana apabila kapal ini, ruang kosong ini akan diisi dengan air. Ha, ruang kosong ni, balas tank ni dia ada air. Apa jadi? Apabila kapal sengit, katalah ke kanan. Katalah ombak kuat, kapal pun sengit ke kanan. Maka balas tank air ni akan berhimpun ke sebelah kiri. Untuk menarik kestabilan kapal kepada center of gravity. Dia jadi kosong balik gravity dia. Sekiranya kapal sengit ke kiri, air dalam balas tank akan pergi ke kanan. Maka dia tarik kapal. Itulah fungsi balas tank. Setiap kapal di laut, mereka ada dua kaedah untuk menstabilkan kapal ketika mereka menghadapi gelombang di tengah laut. Insya Allah, selagi tidak bocor, dia takkan tenggelam. Pertama, dia mesti ada balas tank. Semua kapal ada desain balas tank. Yang kedua, dia mesti ada fin stabilizer. Fin makna sayap. Kalau tuan-tuan rajin pergi dokyard Limbongan, tuan-tuan perhati tengok kapal-kapal yang duduk di hangar. Dalam hangar dia, kapal tu dah naik. Dia punya slip atas, slip kapal tu. Tuan-tuan boleh berdiri tengok bawah kapal. Bila dokyard staff dia, dia nak tembak, nak cuci. Kan, 6 bulan sekali mereka mesti cuci. Masuk, dia panggil refit, long refit. Ini knowledge, ilmu tambahan untuk tuan-tuan. So, bila kita berdiri, kita boleh tengok. Di bawah tu ada dua fin, dua sayap. Dipanggil fin stabilizer. Sekiranya apa nama ni, kapten kapal dia boleh pilih nak guna balas tank atau nak guna fin stabilizer. Sekiranya kapal yang dia rasa perlu pakai fin stabilizer, maka katalah kapal bergolek ke kanan dengan agak sengit, maka kapten akan switch on fin stabilizer, maka fin sebelah kiri akan kipas, dia kayuh. Nah, dia akan kayuh, dia tarik kapal. Besar tuan-tuan. Bukan macam shark fin tu, besar. Kalau tengok kapal besar, lagi besar. Kapal kecil-kecil lah. Tapi mesti ada fin stabilizer. Kalau pergi belah kiri, belah kanan dia on. Dia akan kayuh dan diletak kapal center of gravity. Dia akan guna dua kaedah, balas tank atau fin stabilizer. Mengikut kajian, Nabi Nuh menggunakan balas tank.
Allahu Akbar. Ilmu engineering. Bukan main radah-redah, main paku lah. Subhanallah. Hebatnya Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Dah sebut panjang, lebar, deck. Kemudian ada balas tank. Kemudian ada deck untuk binatang besar, binatang kecil, manusia. Kemudian ada storage untuk makanan, simpan makanan. Ada aircon, saya tak pasti. Wallahu'alam. Tak ada pun. Saya cari kau ada kajian tentang kau ada aircon. Tak ada. Tak ada aircon, tak ada. Makna nak sebut, itu di antara bentuk secara asas. Baik. Apa lagi saya nak sebut? Okey. Sekarang saya nak baca satu ayat. Ha, kita lagi nampak yang sebelum kita pergi ke Marsil, Perancis, dan pergi ke Turki, Ankara, Turki. Allah berfirman, ayat berapa kejap lagi? Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina fa'idha ja'a amruna wa faratan nur fasluk fiha min kullin zawjaini ithnaini wa ahlaha illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum al-ayah. Ayat 27 Suratul Mu'minun. Okey, ayat 27 Suratul Mu'minun. Okey, Allah kata apa? Ini lagi kita nak pecah lagi, lagi panjang sikit. Allah kata fa'auhayna ilaihi, maka kami wahyukan pada dia, kami sampaikan perintah kami kepadanya, yakni kepada Nuh. Anisna'il fulka, buatlah. Anisna' sona'u, sona'u makna melakukan. Anisna' buatlah. Buat apa? Allah sebut dengan al-fulk. Ha, ini yang pertama saya nak bahas. Kenapa saya mengajak tuan-tuan muslimin muslimat untuk memahami bahawa di sana ada kesalahan di antara istilah dalam orang-orang Eropah, dan tentulah berlawanan dengan Al-Quran. Salahnya mereka, benarnya Quran. Orang-orang barat ketika menyebut bahtera Nabi Nuh, mulut mereka ialah The Noah Ark. ARK Ark adalah bahasa Yunani, membawa maksud empat segi. Kata mereka, kapal Nabi Nuh empat segi. Mereka panggil The Noah Ark. Ark ialah bahasa Yunani, maknanya empat segi. Quran kata apa? Anisna'il fulk. Quran sebut apa? Fil fulkil mashhud. Dalam surah Ash-Shu'ara disebut dengan fulk. Baik, tuan-tuan rajin baca surah Yasin. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Matahari tak kejar bulan, siang tak mendahului malam, wa kullun semuanya fi falakin yasbahun, semuanya di atas falak yang boleh dihitung. Daripada situ datang kalimah falak, ilmu falak. Tuan-tuan muslimin muslimat, semua kita diberitahu
bahwa semua planet ini mereka orbit. Pusat center ketua dia ialah matahari. Bima Sakti, matahari sebagai center dia, dan semua planet ini orbit seperti orang tawaf. Semua orbit, semua mengelilingi matahari. Semua agree, setuju? Yes. Tak ada siapa kata tak setuju. Baik nama dia bumi. Bumi kecuali bulan. Bulan dia orbit bumi. Bulan dia orbit bumi. Bulan tidak orbit matahari. Bulan kalau kait dengan matahari hanya dua aja. Pertama sabit, kedua penuh. Apa makna? Bila dia sabit, kedudukan bulan paling jauh dari matahari. Apabila bulan penuh, kedudukan bulan paling hampir dengan matahari. Itu saja. Itu saja yang diajar dalam ilmu sains. Dan bulan menerima tempias reflection daripada cahaya matahari, dan dia pancar balik ke bumi. Itu yang kita nampak dia bercahaya. Penduduk bumi boleh melihat dia dapat cahaya daripada matahari. Bila dia sabit, dia jauh pada matahari. Dia dapat sabit. Bila dia penuh, dia dekat dengan matahari. Baik, seluruh planet orbit. Bumi orbit matahari. Walaupun bumi berputar di atas paksi dia menghabiskan 23.9 jam, atau kita panggil 24 jam sehari semalam. Pusing. Atas eksis 23.5 darjah. Satah eksis 23.5 darjah. Bumi sengit. Dia pusing atas paksi dia. Sambil dia bergerak, pusing matahari, jumlah dia ambil 365 hari atau setahun. Begitulah Mushtari, begitulah Zuhal, begitulah Jupiter, sampailah Pluto. Planet paling jauh daripada matahari ialah Pluto. Pluto mengambil masa 274 tahun untuk satu pusingan. Mampu punya jauh. 274 tahun. Lengkap satu pusingan planet nama Pluto. Mengelilingi matahari. Planet paling dekat Yutarit. Yutarit menghabiskan satu pusingan dia dalam 23 hari, 24 hari. Dia paling dekat dengan matahari. Pluto 274 tahun baru lengkap. Kita 365 hari satu pusingan. Subhanallah. Saya baca dalam website NASA. NASA memberitahu bahawa planet Pluto telah hilang. Siapa pergi kebah dah, aku tak tahu. Kutu kaki kebah dengan planet-planet Pluto dia kebah. Haru punya perangai. Hilang. Tak tahu pergi mana. Hilang. NASA tak boleh kesan walaupun ada Hubble teleskop. Tak jumpa. Dia pergi mana tak tahu. Pluto sudah hilang. Itu dekat nak kiamat lah tu. Buntilah isokok. Itu cerita tu. Muslimin dan Muslimat. Allah kata fi falakin yasbahun. Bila kata falak, kalau tuan-tuan terjemah dalam bahasa Arab, betul-betul faham bahasa Arab, falak makna elips. Makna elips oval. Makna oval bujur. Bila kata falak, bujur. So kapal Nabi Nuh bukan empat segi. Bujur depan. Tu Quran sebut. Depan dia dalam, contoh dia tengok dalam internet.
Pan dia ada lengkung tu, dia bujur. Bukan empat segi. Empat segi ke jadah apa nak terjun laut tu? Bila nak sampai? Dia mesti bujur. Dia nak cutting, dia nak potong air laut. Saya baca kajian engineer Jepun tentang bullet train, kereta api laju. Peringkat awal, mereka design bullet train, kereta api laju di Jepun ni. The letter saya baca 2 minggu lepas, kerajaan, maaf, engineer-engineer bullet train bercadang dengan kertas kerja dah siap. Mereka nak naikkan kelajuan bullet train kepada 1,400 kilometer sejam. Gila wal babi yang pernah terbang pergi mana? La ilaha illallah tuan-tuan. 1,400 kilometer sejam. Hak duk adalah 300 kilometer. Lebih kurang 285 kilometer sejam. Hak duk adalah kita kata 300 kilo lah. Kira hampir approximate value. Kita katalah 300 kilometer sejam. Tuan-tuan bawa kereta tengok 200 kilometer. Kereta saya habis 220. Saya pernah speed 200. Saya ingat dalam 10 saat ni. Takut punya laju. Tak berani. Saya ingat 10 saat ya, dandan slow. Terbayang muka anak bini. Tu tak rata isak okok. Tuan-tuan. Jangan. 200 kilo pun kita kecut dah. Tu bullet train 300 kilometer. Oh, mereka dah siap kertas kerja. Government nak lulus tidak, wallahu a'lam. Tapi engineer dia siap dah. Kita nak up 1,400. Astaghfirullah. Awal-awal, ni cerita empat segi. Awal-awal, mereka design bahagian depan bullet train. Mereka menghadapi masalah apabila landing. Maaf, apabila berhenti. Mereka dapati bila bullet train berhenti pada satu stesen dan satu stesen, dia berhenti tak smooth. Dia tidak kuat melanggar angin. Dia tak boleh potong angin. Rintangan tu kan bila kita gerak ada rintangan. Tuan-tuan boleh berjalan sebab ada geseran di tapak kaki dan ada rintangan di samping graviti bumi. Mengapa kita jatuh dalam bilik air licin? Sebab tak ada geseran. Sebab tu geseran penting. Dan kalau kita lukis di sudut vektor, mesti ada rintangan. Itu fizik. Baru boleh berjalan elok. Ambil isap rokok. Kan? Elok jalan. Bagus punya duk balon rokok. Tuan-tuan, kita diberitahu engineer bullet train ni duk fikir lagu mana nak buat ni bagi dia landing tu smooth, bagi dia berhenti tu cantik. Sebab dia tak berapa potong angin, dia jadi lambat. So biasalah tuan-tuan, orang Jepun dia punya pride dia tu lain. Dia kalah World War 2, dia bukan serah diri, harakiri. Dia pergi tepi laut, dia ambil pedang, dia tikam diri dia. Itu orang Jepun, dia panggil harakiri. Dia bunuh diri dia, dia punya pride dia tu lain. Dia punya satu macam maruah diri dia tu, kadang-kadang kita fikir pening kita. Dia naik kapal terbang penuh dengan bom, dia attack Pearl Harbor. Dia panggil kamikaze. Kamikaze kira sayonara, goodbye, mati. Macam bayang kapiak. Lepas tu dia pun attack Pearl Harbor. Yang menyebabkan Amerika naik angin dan menghantar 2 biji bom atom. Satu di Nagasaki, satu di Hiroshima. Little Boy dan satu lagi apa nama saya lupa. 2 nama bom atom. Dia pergi tu. Pipi tu tulis surat kat bini, cium anak lebih kurang, tinggal duit sikit kat bini, masuk dalam kapal terbang, dalam jet pejuang, boom siap, kami kasih. Berapa banyak kapal perang Amerika yang hancur. Dia pergi masuk dalam serombong tu. Coba bayang, orang kapi, tiba-tiba orang Islam takut mati. Orang kapi, kan dia dapat pahala apa tu? Hang kami kasih neraka tu.
Kami kasi neraka. Kita orang Islam diajar mati berjuang, diajar mati dalam perjuangan, diajar mati walaupun mati tu atas kati, tapi hidup berjuang ada pahala. Khalid Ibni Walid mati atas kati, walaupun luka teruk ada pahala untuk dia. Tiba-tiba kita jenis hubbud dunia wa karahiyatul maut. Nabi kata kita jenis cinta dunia, benci nak mati. Hatu kita. Waham mati, satu kepastian. Suruh bersedia. Get ready. Kamu akan mati. Cinta dunia tak habis-habis kita. Wal'ayazabillah. Baik. Jepun kan dia lain. Dia kaji-kaji. Oh, dia kata tak boleh lagu ni. Malu kat dunia. Sebab pelancong mai datang. Dia berhenti tu tak smooth. So depa kaji lagu mana ni nak lawan angin, rintangan, geseran. Vektor, kalau kita belajar fizik ada vektor lah. Gambar rajah apa semua. Lawan. Macam mana nak buat? Akhirnya seorang engineer ni, dia teringat seekor binatang nama penguin. Dia bincang. Dia kata tengok penguin. Jangan tengok penguin tu berjalan, memang letih lah. Ngalah orang mengandung. Kan penguin berjalan, kita letih tengok. Tapi dia pun bincang. Dia pun kata, cuba tengok ketika penguin menyusur masuk ke dalam laut. Kepak dia di belakang, muncung dia ke depan. Laju, dia masuk laut tu laju. Lalu dia, kenapa? Sebab dia lawan angin dengan kuat. Idea itulah. Dia pun adjust balik depan, maka berhenti dengan smooth. Dia pun adjust balik bahagian depan, dia pun buat muncung sikit. Macam penguin. Allahu Akbar. Allah buat binatang suruh kita fikir. Muslimin muslimat. Mana boleh empat segi balik pada kapal Nabi Nuh? Mana boleh empat segi? Sebab itu Allah kata fil fulkil mashhun. Kalimah fulk membawa makna elips. Elips makna oval. Oval makna bujur, lonjong. Maknanya orbit itu berlaku dalam bentuk begitu. Maka kapal Nabi Nuh bentuk dia begitu, lonjong depan. Tahu boleh dia potong air laut. Maka benarnya Al-Quran, salahnya Barat. Satu. Baik. Tak habis ayat lagi. Allah kata, masih lagi ayat 27 Al-Mu'minun. Anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Perintah buat kapal ni Allah kata Nuh, ham buat sekarang bahtera. Fulk makna oval, elips. Nah, elips makna lonjong. Bi'ayunina, di bawah pengawasan kami. Wa wahyina, di bawah perintah kami. Makna Nabi Nuh buat di bawah pengawasan Allah, di bawah perintah Allah. Design semua atas perintah Allah. Subhanallah. Bukan pandai-pandai buat. Nak ajar kita hidup di bawah perintah Allah. Jangan duk pandai-pandai. Jangan duk pandai-pandai reka. Orang suruh semayang, hamba kata semayang ni tak ada, bohong eh. Yang semayang tu Nur Muhammad. Kita tak payah dah semayang. La ilaha illallah. Apa puasa-puasa mengarut? Dia kata mana ada puasa-puasa? Ada. Tak puasa. Ada yang puasa sehari awal, sehari tengah, sehari hujung. Tiga hari lah. Ada. Lepas tu mereka lawan lagi lompat air raya. Tiga hari lah, cukup. Ada yang kampung, ni cerita benar. Ada yang kampung, solat Jumaat, solat Jumaat fardu ain, bukan fardu kifayah. Solat jenazah fardu kifayah. Orang lain buat, aku tak payah. Senanglah engkau. Semua pakai orang lain buat, orang lain buat. Han tak buat, lama terletak mayat tu. Cari pasal. Solat Jumaat fardu ain.
Bagi yang bermustautin, bagi yang duduk anak Korea, musafir cerita lain, saya tak membahas bab musafir panjang. Ada pula satu kampung hantar wakil lah. Jumaat ni rumah tu pi, dia pi, lain tak pi. Astagfirullah, ada. Ustaz-ustaz je bak gambar duk sembang kita, benda ni berlaku, jenuh panggil. Minggu depan, dia ni relax pula, rumah tu pi pula. Kepala otak sebenarnya Jumaat lagu tu. Fardu ain makna kena pi semua. Kecualilah hang sakit, kecualilah hang uzur, kecualilah azan bertukar menjadi solu fi buyutikum. Allah sedih dengar. Nah, tu cerita lain lah. Solu fi buyutikum, hari Jumaat kita yang sihat hendaklah solat zuhur selepas habis Jumaat. Ingat tu? Lelaki no, perempuan, perempuan tak apa, kita yang wajib Jumaat, perempuan tak wajib Jumaat dalam mazhab Syafi'i. Walaupun boleh perempuan pergi solat Jumaat, tapi hukum wajib tu kita ajalah lebih berat. So kalau solo fi buyutikum tak boleh macam kita kena baru-baru ni, hendaklah lelaki solat zuhurnya selepas habis imam bagi salam yang kedua, baru boleh dia semayang. Kecuali dia sakit, dia tak boleh tunggu lama, dia sakit masuk zuhur ya, dia semayang. Orang masih lagi baru khutbah, tak apa pasal dia sakit. Hak sihat, makan roti canai pagi tadi, dua keping rokok, dua batang, yang tu tunggu lepas habis Jumaat. Tu hukum muslimin muslimat. Jangan buat hukum sendiri pandai-pandai. Allah kata Nabi Nuh punya kapal bawah perintah aku, bawah pemerhatian aku. Wa ayunina wa wahyina. Baik, sambung ayat. Wa iza jaa amruna wa faratan nur. Kita mula nak tengok kalau ada masa sat lagi sampailah ke Turki dan Perancis. Kalau tak, lepas raya lah kita pergi Turki dan Perancis, insyaAllah. Pasal lepas raya lah, tak ada. Begini, Allah Ta'ala kata, dan apabila sampai urusan kami, iza ja'a amruna. Amruna tu apa? Urusan nak menghancurkan kaumnya. Dengan mudah faham, kata profesor itu, setelah siapnya kapal 45 tahun dalam pembinaan. Okay, siap? Sampailah perintah Allah. Baik, kita tahu dalam surah Al-Qamar ada ayat fafatahna abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir. Ada ayat tu. Yang tu kemudian saya nak bahas. Saya nak sebut dulu, nak habiskan 27 waktu panjang aku je kucing. 27 al-mu'minun. Kata Allah, dan apabila sampai urusan perintah kami, tengok Allah kata wa faratan nur, wa faratan nur. Apa dia tanur? Tuan-tuan singgah restoran, especially restoran mamak lah, Subaidah ke, Husin Nasi Kandar ke, apa ke, Husin memang sedap lah. Kita makan apa? Roti tempayan. Kita makan apa? Roti tu apa kita panggil, galik eh? Nan eh? Roti nan. Roti nan, nan galik, nan itu, nan ini, macam-macam. Kita pun order. Dia kan dia tempek lah. Kan dia ambil tu, dia tempek kat dapur tu. Arab panggil tanur. Dapur masak roti tu, roti tembayan tu. Dapur tu Arab panggil tanur. Apa makna ayat? Apa cerita tu?
Nabi Nuh dia dah bakar roti dia. Bakar roti. So tanur tu depan dia, dia tengok air mula keluar. Ha tu dia, dia nak start. Air mula keluar. Tu yang Allah kata, wa farat tanur. Tanur makna dapur masak roti tembayang. Tak kena mamak depan tu. Ha tu tanur kata Arab. Tempek roti tu memang sihatlah. Roti jenis tu minyak tak ada, tapi jenis kita geraham dah tinggal satu. Roti tu pula biar 5 minit atas meja dia mulalah keras kan. Kita pun mula kunyah, geraham dah tinggal satu, lepas tu pergi ke depan jadi Bugs Bunny jawab dah. Lama-lama buruh letak tu roti canai jawab dah. Roti canai minyak, roti tu sihat, roti canai minyak. Sekeping roti canai dalam ilmu perubatan, sekeping roti canai dengan minyak dia apa semua, dengan kalori dia apa semua, untuk kita pecahkan dia, kita mesti, kita kata apa, jogging ataupun berjalan laju sejauh 7 kilometer baru dia pecah. Ada tak makan 2 keping pagi tadi berjalan 14 kilometer? Ada pasal ustaz Nindia banjir nak lagi. Dah banjir 2 keping 14 kilo, tambah 6 kilo lagi kan, jadi 20 kilo. Mampu sang tua. Saya pun kadang tak boleh pi roti tembayang. Gigi geraham tinggal 2, lain habis hancur. Dia main lama lagi, dia mula keras. Dia mula nak kunyah salah. Tak lama-lama mi goreng jawab dia. Kita kadang nak warok juga. Kan? Umur dah dekat 60 apa semua. Walaupun tak sampai 60 lagi, muda lagi. Taklah sampai 96. Muda. Kan? Teringinlah juga kadang-kadang nak makan roti tembayan. Ngabih ni dia nasi. Tu jawapan dia. Ha, ni kena hati hang. Nasi dengan sotong ambil. Aduh, woy, letih kita. Itu dia panggil tanur. Tanur dapur masak roti tempayan. Nabi Nuh dia letak roti, dia tengok membuat bawah dia. Air dah mula keluar. Taulah Nuh, urusan Allah dah sampai. Baik, waktu tu hujan mula turun? Belum. Baru keluar. Fajarnal arda uyunan. Uyun, mata air. Ha, itu dalam surah Al-Qamar. Baik, sama ayat 27 Al-Mu'minun. Fasluk fiha min kullin zawjaini thnaini wa ahlaka. Baik, sekarang kata Allah, masukkan ke dalam kapal. Fiha. Ha tu kapal lah. Masukkan dalam bahtera kamu sepasang sepasang. Min kullin zawjaini thnaini. Masukkan sepasang sepasang. Gajah, gajah betina, gajah jantan. Rimau, jantan betina. Sepasang 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 sepasang. Ada deck dia. Saya dah sebut tadi, kajian Profesor Melayu ni ada deck untuk largest animal dan smallest animal. Untuk binatang besar, deck lain. Tidak lepas bergaduh. Hambur sekali, lepas pijak itu lah. Nabi Nuh buat untuk binatang kecil, satu deck. Asik. Kemudian kata Allah, wa ahlaka, dan bawa masuklah ahli keluarga engkau. Ada pintu dia, masuk semua dulu binatang, lepas tu barulah ahlaka, Nabi Nuh dan berapa orang ahli keluarga. Anak Kanaan kufur, bini kufur. Waktu tu hujan belum turun, baru terbit daripada tanur mata air, menandakan Allah bagi isyarat, standby, kaummu akan hancur musnah.
Sekarang fasluk, bawa masuk fiha min kullin zaujaini ithnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum, kecuali yang telah terdahulu sabaqa, yang mereka itu telah mendahului dalam ilmu aku, mereka itu akan hancur, termasuk bini Nabi Nuh, termasuk anak dia. Allahu akbar. Baik, masuk. Sekarang kita nak baca surah Hud. Saya tinggalkan Al-Mu'minun, nak baca surah Hud, dan nak bawa tuan-tuan muslimin muslimat kedua negara Eropah, Turki dan Perancis, selepas hari raya. Tak ada anak sembang tu mau sejam lah. Nak sembang kenapa tempat itu dipanggil Marsil? Kenapa tempat itu dipanggil Ankara? Kenapa Quran sebut wastawat ala judi? Dan kenapa kita menyanggah gunung Ararat? Tuan buka dalam jurnal mana pun, Eropah akan sebut Ararat. Gunung Ararat, tempat landing kapal Nabi Nuh. Quran sebut judi. Wastawat, wastawat ala judi. Wastawat daripada kalimah kita nak solat, istau, istau sufu fakum. Apa makna? Samakan, ratakan. Makna apa? Bukit judi, puncak dia rata, di situ landing. Gunung Ararat, puncak dia tidak rata. Itu kajian. Dan Gunung Ararat dengan Bukit Judi berjarak 300 kilometer. Kita kena pegang Quran. Barat dia sebut Ararat, dia nak lupakan kita dengan Bukit Judi. Baik itu Allah, Allah sebut astawa, istau, istawa. Makna lapan, apa, luruskan saf, bagi elok, bagi lurus, bagi lap, bagi elok, bagi rata. Ha, senang faham. So puncak Bukit Judi rata. Bila rata, kapal landing. Setelah surut air laut. Dan insya-Allah lepas raya kita akan mula bahas Marsil, dan kita akan mula bahas satu bandar di Turki, nama dia Ankara. Kenapa dia dinamakan Ankara? Insya-Allah kita jumpa lepas hari raya. Bulan depan tazkirah insya-Allah. Ha, bulan depan kita mula dah Ramadan. Jangan buat-buat lupa pula. Untuk kedarah kerja. Ha, lupa 13 April. 13 April satu Ramadan, jangan buat lupa. Oh ya kau ustaz. Ha ya kau ustaz, sepak bungkuk jawab dia. Jangan buat-buat lupa. 13 April 1 Ramadhan. InsyaAllah. Ya Allah, tak sabar nak terawih di masjid. Ih, tak sabar tuan. Punya syok. Mana 12 April tu kita start terawih dah. Dan 12 tu start dah. Hai, tak sabar rasanya. Allah, seronoknya. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkati bumi kita, negara kita. Hari ini kes naik sikit, walaupun 1000 lebih, semalam pun 1000 lebih, 1048, hari ini 1200, dia naik sikit tapi tetap tak banyaklah. Dan Kedah pun naik berapa sikit, naik juga sikit Kedah. Kluster Jalan Sekerat, Sungai Petani. Kuil itulah, ini proses keagamaan tu. Walaupun seluruh Kedah dah PKPP, Kuala Muda dengan Kulim masih PKPP. Sebab ada kluster lagi. Alhamdulillah, syukur, syukur yang amat syukur kepada Allah. So standby, saya nak nasihatkan yang mana nama naik haji tahun lepas, mungkin nama tahun ni naik, mungkin nama naik 10,000 dah tambah kuota. Walaupun Menteri Haji dipecat, Raja Salman dia pecat Menteri Haji dia setelah kuota diberi, tapi tak, tak kacau lah kuota tu. InsyaAllah kena pecat orang, kuota tak pecat. So standby lah, manalah tahu nama naik balik 10,000 tambah, mana 30 lebih. Standby dengan imunisasi, injection.
ni COVID-19 punya injection pasti baik lah kalau nama naik apa semua. Nama naik tu jangan apa dah, ambil je lah, tu panggilan Allah. Walaupun suasana tak sama macam saya bertugas haji dulu, seronok, abang-abang pergi haji dulu kan, kita boleh rapat kat Kaabah apa semua, suasana tu akan berbeza. Apa yang penting ialah apabila Allah panggil, pergilah. Dan itu menjadi satu dosa kalau kita buat lebih kurang. Allah dah panggil, kita buat tak kisah walaupun suasana COVID mencengkam kita. Mudah-mudahan Allah angkat daripada bumi Malaysia seluruhnya COVID dan dunia amnya, terutama bumi Kedah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya jumpa tuan-tuan tazkirah Ramadan tarikh macam biasa Rabu yang ketiga, dan kita sambung balik masih lagi peringkat awal, belum lagi berlayar. Dan kita akan tengok nanti lepas tu fasa, lepas kita sembang Turki dengan Perancis, dan kita akan mula lihat fasa yang terakhir, iaitu hubungan Nabi Nuh dan anak dia, dan beberapa ayat dalam surah Hud dan dalam surah At-Tahrim. Nanti saya akan baca insyaAllah untuk kita melihat dengan lebih jelas betapa Allah mengajar kita akan orang-orang yang kufur tiada tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم بلغنا رمضان. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.